Hello semua, selamat datang ke video baru dari saluran Mari Main Sama-sama. Saya ada sebiji telur untuk awak. Mungkin awak dah pernah nampak ni. Ni bukan telur biasa. Saya dah pernah tunjuk sebelum ni dalam egg challenge. Kat situ saya ada baling telur ni. Ni telur getah sebenarnya. Kita tak boleh pecahkan dia. Dia memang keras. Sebahagian dia dari getah. Getah selalunya kenyal dan lembut, tapi yang ni memang macam batu. Saya nak jatuhkan telur ni. Yang menariknya pasal telur bujur ni, dia boleh melompat dalam semua arah. Kalau telur bulat, kita boleh agak arah mana dia nak lompat. Tapi yang bujur yang macam ni, dia memang lompat dalam semua arah. Kita nak tengok apa rupa dia dari dalam. Kita nak potong telur ni tanpa keluarkan cecair dia. Untuk potong, saya ada papan kayu ni. Papan ni mungkin boleh rosak, tapi tak apalah. Tolong jangan cuba buat ni kat rumah, lagi-lagi dengan cutter macam ni. Cutter ni tajam juga. Sebab tu kalau awak ada telur macam ni dan nak potong, baik tanya mak bapak awak dulu. Kalau nak buat, baik ada mak bapak awak sekali supaya tak terluka nanti ataupun terosakkan benda yang tak patut dirosakkan. Saya cocok dengan cutter ni dalam telur getah ni. Saya harap ni memang boleh terpotong. Mungkin saya patut potong lagi sikit. Bukan je cocok je. Mungkin kat dalam dia ada macam bola golf. Kan ada potong banyak benda dalam XX show. Saya rasa nak potong telur ni ambil masa sikit. Tapi saya memang nak tahu macam mana rupa dia dari dalam. Saya rasa saya dah potong suku. Saya rasa tak dapat potong banyak pun. Saya rasa nak cuba tarik je sampai terbuka. Oh, macam ni rupa dia. Saya rasa nampak macam daging ayam pula. Okey, kat dalam ni pun keras juga. Saya ingat ada macam biji besi kat dalam ni. Sebab telur ni berat juga. Ni macam getah yang dah kena mampat je. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia tak kenyal pun. Memang keras kat dalam ni. Boleh picit sikit tapi tak lembut macam telur kenyal lain. Benda ni ingatkan saya kat sosej juga. Kita dah berjaya potong telur ni jadi dua tanpa keluarkan cecair dari telur putih atau telur kuning dia. Sebab ni kan bukan telur betul pun. Fake food je. Saya harap awak suka video ni. Kalau suka bolehlah like video ni. Tulislah kat komen kalau awak nak tengok lagi fake food kena cut open atau kena potong. Tulislah kat komen cadangan awak. Apa lagi awak nak tengok dari dalam dia. Benda lain yang awak tak tengok dari dalam lagi. Kalau belum langgan saluran ni, bolehlah langgan. Kalau tak nak terlepas video kami lagi, bolehlah tekan butang notification. Jumpa lagi.